Ya ini kesyirikan itu sangat ditakuti karena apa? Syirik itu ada syirik apa kemarin? Syirik khofi, syirik jal, jali ini. Syirik jali, syirik sing nampak, syirik khofi, syirik sing samar. Mulane Rasulullah nanti bersabda apa? Asyirku fi hadil ummati akhfa min dabi bin namlatis saudai ala sofatin saudaa fi dulumati layli. Jadi syirik itu di apa yang ada pada umatku itu ya asyirku fi hadil ummati ahfa min dabibin namlati lebih samar daripada semut hitam Afamin ahfa ya. min dabibin namlati saudai ala sofatin saudai di atas batu hitam fi dulumati lati di kegelapan malam orang arah kita semut hitam moga gelap apa itu di kegelapan malam itu wes gak kita nenggu ini batu hitam tempatnya neng neng putih mungkin ini samar-samar ketok putih ini nenggu ini batu hitam di tengah malam gelap guli gulitangi. Jadi ashir kufiyadil ummati akhfa min dabi bin namlatis saudai ala sofatin saudafi dulumati Laili. Nah, sehingga untuk mengetahui kesyirikan itu harus belajar. Karena belajar itu adalah nur cahaya. Dan di situ coro di barat nopo kayak di barat lampu ya. Barat lampu di barat senter. Bang, nih ganggu senter semua tirang orang arah PK. Kita tapi nih wis go senter di senter ya. Kita mulai nih contohnya tak contoh nopo misalnya. Oh, bosen termasuk samar jarang ngerti Misalnya, koyok bersumpah dengan nama selain Allah. Misalnya, sumpah wani sambil geledek aku ya nah, kau yang ngonoiku ikut masuk kategori syirik as asgor nanti di bab, -bab tahun di belakang ada pernah kita bahas di ru di rumah ya jadi banyak sekali sesuatu orang yang tidak tahu nih gitu. wani sumpah pocong kan sumpah aku tuh bil bilahi dia wani sumpah pocong Iku masuk kategori apa syirik as asgor coro gak buat tulungi le aku gak selamat gak selamat ikut masuk kategori syirik as Asgur masuk neng gune sirik kofi sirik sing samar sing berupa uca ucapan. Nah ini gak belajar gak ngarah ngerti, mereka gak duit center center ya kan ngonten ini. Mulane belajar te, terus. <tuh> Jadi asyirku fi hadil ummati afa min tabi bin namlatis sauda ya ala sofatin sawda fi dulumatin layli. Fakafarotu Allahumma inni a'udhu bika anu bika syai'an wa ana alam wastafiruka minad dambi alladzi la alam. Jadi ketika sampean sing sing syirik khofi lho sing sing samar-samar banget, nggih yeah, sing samar-samar banget itu kafaroe berdoa kepada Allah Subhanahu wa minta ampun kepada Allah terhadap syirik yang kita tidak tahu. Maka kadang-kadang kita gak ngerti ngomong, ternyata sirik apa dia gak, gak ngerti. Mulane setiap saat kita berdoa ya Allah, nggih ngen, njenengan ampuni dosa-dosa syirik sing samar sing kula mboten ngertos nggih. Yeah. Kan ngono. Dadi doane ngoten nggih, cara jawane ngoten mawon. Ya Allah, njenengan ampuni dosa-dosa sirik kula sing sirik sing kula mboten ngertu, sirik-sirik sing sa, samar. akeh